Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Jadi sesuai dengan judul ya, untuk video ini kita akan ngetes Oppo A57 buat main game Mobile Legends dengan grafik ultra ya teman-teman. Jadi tadi saya udah download Mobile Legends dan unlock grafik ultra di HP ini. Jadi di sini kita udah masuk di game Mobile Legends ya, dan di sini kita langsung aja masuk ke pengaturan. Jadi di sini saya akan menggunakan grafik untuk refresh rate-nya saya pilih tinggi aja ya. Kemudian untuk grafiknya saya pilih yang ultra. Di sini udah pakai yang tinggi, dan untuk grafiknya saya pakai ultra ya teman-teman. Jadi di sini kita tes, dan kita kembali di sini kita langsung aja masuk ke lobby game. Jadi di sini kita akan masuk ya, untuk ranknya sendiri masih grandmaster ya teman-teman. Di sini kita mulai aja. Oh ya teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman unlock ultra ya, atau unlock grafik dan refresh rate ultra ini, setelah saya coba main satu game itu nggak ada kendala ya, karena di sini saya juga udah membuka atau unlock driver game di Oppo A57 ini. Jadi saat bermain game itu jadi lebih lancar ya. Kalau misalnya driver gamenya belum dibuka ya, belum di unlock, mungkin akan ada frame rate ya teman-teman. Jadi di sini bisa teman-teman lihat aja sedikit ya cuplikan atau gameplay saat menggunakan grafik ultra dan refresh rate-nya. Di sini saya pilih tinggi aja ya, karena kalau saya gunakan ultra juga agak sedikit frame ya teman-teman. Jadi di sini saya pilih yang refresh rate-nya tinggi, dan untuk grafiknya yang saya pilih dengan ultra ya teman-teman. Jadi di sini bisa teman-teman lihat aja ya, kalau misalnya Oppo A57 yang menggunakan chipset Helio G35 juga bisa bermain Mobile Legends di grafik ultra ya, dan untuk refresh rate-nya sendiri juga bisa di ultra, namun di sini saya pilih yang tinggi aja karena menyesuaikan dengan chipsetnya ini ya teman-teman. Jadi di sini setelah saya main satu game itu nggak ada kendala sama sekali ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang misalnya ingin unlock grafik ultra dan refresh rate ultra untuk Mobile Legends-nya, bisa cek aja video yang udah saya buat, linknya udah saya sertakan di deskripsi video ya teman-teman. Dan untuk cara unlock driver gamenya juga udah saya upload di video sebelumnya, atau teman-teman juga bisa cek link di deskripsi video ya. Jadi untuk Oppo A57 ini buat settingan game bisa teman-teman follow aja atau subscribe aja channel ini, dan untuk lebih lengkapnya lagi untuk Oppo A57 cek aja di deskripsi video ya teman-teman. Jadi seperti itu aja info dari saya, dan ya mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga ini bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.